Assalamualaikum, selamat datang kembali. Di video kali ini aku mau membuat tas rajut yang cantik. Adapun bahannya adalah dua warna benang, yaitu warna salem dan warna hijau muda. Ini benang katun mudah didapat dan harganya sekitar 12.000. Lalu jarum tapestri, gunting, dan tentu saja hakpen nomor 5. Langsung ke videonya ya. Kita pakai yang warna hijau dulu. Langkah pertama adalah kita bikin slip knot. Lalu kita buat rantai 1 sebanyak 37 kali. Kalau kalian mau tasnya lebih kecil atau lebih panjang, berarti jumlah rantainya disesuaikan ya. Kalau ini dengan tas yang saya bikin ini membutuhkan benang warna hijau itu 3 gulung dan warna salem 1 gulung. Lalu masuk ke rantai yang kedua. Ini single crochet, lanjutkan hingga habis, hingga ke ujung. Ini aku selesaikan dulu dari sini sampai ke ujung sini. Ini udah sampai ujung ya. Lubang terakhir. Lalu kita balik. Oh, rantai satu dulu. Kita balik. Kita mulai lagi di lubang yang kedua lagi.
Ini aku selesaikan dulu dari sini sampai lubang terakhir ya. Duh, susah, eh. Sabar. Oke. Rantai satu. Terus kita balik lagi. Nah, langkahnya itu ulangin kayak gini sampai setinggi yang kamu mau. Yang aku buat ini tingginya 24 baris. Sekarang ini baris yang ke-24. Hasilnya begini, gimana? Mudah kan? Di ujung benangnya jangan lupa kita gunting ya. Nah, ini sudah aku gunting. Bentuknya seperti ini. Jadi kita buat yang warna hijau itu yang satu ukuran itu dua untuk kiri dan kanan. Ini yang tingginya 24 baris tadi. Lalu ini untuk alasnya. Aku pakai warna pink. Lalu ini untuk sisi kiri dan kanannya. Adapun ukurannya nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Nah, sekarang kita rapihkan dulu ujung benang yang bekas potongan tadi. Saatnya menggabungkan semua bagian. Aku pakai yang hijau 2 dan yang warna salem 1. Panjang benangnya disesuaikan ya. Kalau aku sih malas pakai yang pendek karena nanti sambung lagi, masukin benang lagi, jadi aku pilih yang panjang sekalian. Seperti begini. Hati-hati kusut ya. Nah, ini ujungnya kita ikat aja. Kita bawa benangnya ke depan.
masukin di lubang yang lain, satu lubang setelahnya. Sedikit kusut. Maaf ya. Tarik sampai habis. Di skip satu lubang, kita jahit di lubang berikutnya. Nah, seperti ini, lakukan sampai ke ujung. Sekarang kita sambung ke warna salem untuk yang lebar. Jadi ke atas.
pas di ujung kita balik lagi pakai hakpen, terus kita bikin rantai 1 50 tusuk. Ini untuk talinya. Kita percepat videonya ya. Jika sudah, kita sambungkan ke sisi yang satunya. Kalau kalian mau membuat tali tas dengan bentuk yang lain, aku ada videonya ya, di atas ini. Kita sambung pakai rantai 1 seperti ini. Supaya gampang, kita pakai jarum lagi. Aku ini bikin videonya padahal jam 00:30 pagi guys, tapi masih banyak yang ngobrol di luar edan. Seru eta cerita bapak-bapak teh, jadi ngobrol. Nah, balik lagi ke asal ya, ini kita balik lagi ke jahit yang seperti semula tadi, yang langkah awal, sambungan langkah awal. Kita percepat lagi videonya ya. Alhamdulillah, benangnya pas banget sampai ke ujung. Oh,
giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I lend you the storm and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in the storm. Oh, oh yeah. Oh, do 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 do. Dance in the storm. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Let me dance in the storm. Ujungnya tinggal kita ikat mati supaya dia nggak gampang putus. Lalu kita simpan yang sisa-sisa benangnya ini di dalam. Nanti kita masukkan lagi seperti langkah awal kita merapihkan sisa endcut. Ini sekarang kita lanjutkan sisi yang sebelahnya. Kita mulai langkahnya sama seperti tadi. Giving up, I'm not gonna give up right now.
so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I lend you the storm and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in the storm. Oh, oh, oh yeah. Oh, do 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 do. Dance in the storm. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Let me dance. Giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I lend you the storm and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in the storm. Oh, oh, oh yeah. Oh, do, 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 do. Dance in the storm. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Let me dance in the storm. Sudah sampai ujung di sisi yang berikutnya. Kita pakai hak pen lagi. Kita bikin rantai 150 tusuk. Lalu setelah itu kita gabungin ke yang sisi berikutnya. Kita percepat lagi videonya. Sambung lagi pakai jarum tapestri sampai ke ujung. Dan kembali rapihkan sisi benang. Oh, 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 yeah.
langkah terakhir baru kita sambungkan di bagian ujung kiri kanan tasnya, di bagian lebarnya. Jadi pola sambungnya itu membentuk huruf L. L kiri, lalu L kanan, lalu baru ditutup. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya guys. Gampang kan, dan ini simple banget menurut aku sih. Kita sudah hampir selesai, ini yang angka terakhir. Kita rapihkan end cut-nya. Kalau mau pakai korek api juga bisa. Bentuknya seperti ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. What I can't do, not what I can't do. So